Kurang mancing, dan ini reply dari call Putra Karang Kemocing. Ya, call-nya cukup indah dari tendangan bebas. Mekar menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Putra Mekar Karang Kemocing. Letakkan bola mundur ke belakang di situ berapa ternyata petik bola manis oleh penjaga gawang sangat di belakang jauh ke depan gawangnya dicoba secara putih rupanya bayang nomor 9 dari Putra Mekar ini tapi ternyata masih di gawang yang nomor ini tapi ternyata bola terlebih dahulu dibuang lewat oleh siapa yang mendengarkan lakukan tinggi belakang jauh ke depan gawangnya dicoba secara kali tapi kurang cermat dalam menutup bola masih menambah buatan nomor 9 Putra Mekar dari Karang Kemocing masih dalam satu putih ya, tapi ternyata di sini ada rekan yang bertangguh ini lakukan, tapi ternyata bola berhenti sejauh tapi kepala dari pemain Karang lakukan melambung berjalan tujuh. Ternyata bola sangat manis ini, tapi ternyata menyentuh tangan dari Ten Agam Buda lakukan. Saudara-saudara, ternyata gagal untuk ber. Terlebih dahulu
kedudukan masih bagi 2-0. Angka-angka sudah nomor punggung 99 menang dalam putaran. Ternyata bola terlebih dahulu keluar, sudah lakukan lebar ke dalam, tinggi melambung ke tengah. Sudah halal, masuk dalam putaran sudah halal. Membuat persoalan tujuh untuk melihat tujuh. Kalau punggung tujuh ini masih menang dalam putaran 1-2-3 bagi bola punggung 9, tapi ternyata lewat pada sore hari ini, bubar bola di sepeda nomor 3, masih menang dalam putaran. Di sepeda nomor 10, sambil alu, ternyata di sepeda nomor 10, menang dalam putaran. Melambung jauh ke depan gawang yang dijaga saudara Indra, tapi ternyata di situ lewat sudutan kepala dari pekan terutama ini masih berada putar saudara Alu, tapi ternyata umpan di situ ada nomor 5 masih berada putar, tapi di situ putar saudara Indra kepada agak seru yang kunci di situ saudara Alu langsung berada putar, tembak ke depan siap yang mungkin bagian dapat serangnya ditanggung dari putra Makar ini, tapi terkait dengan dari saudara Aji lakukan mendatang saja kita yang berada di nomor 7 masih ramakan bola, tapi ternyata mengangkat kaki terlalu tinggi saling bangun serang baik dari putra Silangkap masuk Silangkap SC terhadap pendapat putra Mekar dari Karamasi sudah lakukan tinggi melambung ketik tuan manis oleh penjaga gawang Indra sudah merubah kedudukan masih 2-0 untuk keunggulan dari Karamasi. Indra sudah lakukan tinggi melambung kepada penjaga gawang ini, tapi ternyata lewat sebuah kepala saudara Danu masih kembalikan lagi pada nomor 9 kita yang bawa nomor punggung 20 dari Karang Mesin masih berada putar nomor 25 tapi ternyata secara langsung tiadanya pertandingan pada sore ini sudah lakukan tinggi melambung tapi kurang terarah dari tiang gawang lakukan nomor punggung 20 1-2-3 di sekadar nomor punggung 6 kembalikan lagi kepada nomor 9 masih berada putar tapi kurang masih mental dari sebuah kepala dari pemenang dari Karang Mesin acangka sudah rupanya dapat merunggul itu di situ ada juga yang banyak nomor punggung 5 tapi ternyata bola terlebih lakukan di situ ada nomor punggung 6 kembalikan lagi kepada nomor punggung 1-2-3 ternyata masuk kami nomor punggung 15 masih menang tebutan di banyak nomor punggung 7 tapi ternyata masih menang tebutan masih menang di banyak nomor punggung 7 kembalikan lagi ternyata pertandingan pada sore hari ini secara langsung rupanya halal sebagai spesialis yang bebas dari Silangkap SC letakkan bola mundur ke belakang 1-2-3 hebat melambung, tapi tendangan halal kurang terarah. Nomor 26 masih melambungkan di bayang-bayang nomor 19, tapi lewat sebulan kepala. Menyampaikan bola, perubahan baik yang ditanggung dari putra Mekar. Ke belakang, tapi ternyata bola terlebih dahulu. Tinggi melambung saya ke tengah lapangan kepada siapa yang dituju, tapi pada nomor 20. Kembalikan lagi kepada nomor 8. Kembalikan lewat tangan kiri dalam yang ditanggung dari putra Mekar. Kembalikan lagi kepada nomor 7. Di bayang-bayang nomor 44 masih menang dari putra nomor 7 ini. Tapi ternyata perempuan siapa yang dituju di sekadar nomor 20. Nah, ternyata salah satu yang terkena melalui umat kepada seorang susu serangan balik yang dibangun dari putra Silangkap SC ini lakukan tinggi melambung jauh di situ ada nomor punggung Silangkap SC tiba-tiba putra seorang susu terhadap nomor punggung susu tapi ternyata kurang cermat dalam mengumpan bola kembalikan lagi kepada nomor punggung susu ternyata serangan balik yang dibangun dari putra Mekar ini tapi ternyata sudah merubah kedudukan masih 2-0 anda sudah menunggu di nomor punggung susu 10 kurang cermat dalam mengumpan bola kembalikan lagi kepada nomor punggung 9 masih berada di putra Mekar ini tapi ternyata di situ ada saudara Halas mengangkat kaki terlalu tinggi pada saudara baru itu tonton baru saudara Aduh tapi ternyata orang sepuluh telah mengumpul bola orang cermat telah mengumpul bola kembalikan serangan balik yang ditanggung dari putra putra Mekar ini lakukan tinggi melambung saudara Budi di situ ada nomor 19 katakan bola dengan pendek kepada nomor 27 tapi ternyata petik tuan manis oleh penjaga kelas itu dengan nomor rupanya lewat tahun 99 kepada nomor 33 kembalikan lagi 23 kembalikan ternyata kurang cermat dalam mengumpul bola lakukan pada saudara Halal masih menang bola 1-3 daerah Halal umpan kepada nomor 15 kami dapat mas tahan dulu kurang langsung lakukan tapi ternyata lewat sedang kepala saudara-saudara masih menang bola di bawah bola dengan nomor 15 tapi ternyata Rucai, pendepan gawang yang dijaga saudara Indra umpan kembali ke masih lewat sudutan kepala dari nomor 17 umpan kepada saudara Halal kembali kepada nomor 23 masih menang rebutan tapi ternyata masih ada nomor 27 kembalikan lagi 1-3 ternyata di bawah nomor 29 masih menang rebutan di bawah nomor 27 ini dari Silangkap masih kami dari ini kembalikan lagi 1-3 tapi ternyata di situ kurang sempurna bola menghenti bola ini menyentuh gol serang saudara Halal lakukan persaingan di pencuci bola itu serangan bola umpan kepada lima yang menang rebutan di bawah nomor 27 ini ternyata saudara Halal umpan lagi tembak menyebar mentah dari tangkapan di bayang-bayang nomor punggung
5 ini nomor punggung 20 lakukan tinggi melambung selalu ke depan. Isi dia ada nomor punggung 5 maka kami pikir itu tangguh ini lakukan lewat selalu kepala nomor punggung 12. Namun serangan rupa-rupanya dari nomor punggung 12 ini menanda putih di bawah nomor punggung 9 kembalikan. Tapi ternyata sudah lakukan melambung jauh ke depan nomor punggung 7. Sudah lakukan kepada sahabat juga punya tujuh di sudah dengan nomor 4 seperti itu sebagai nomor 5 tapi ternyata masih menahan debutan bola terbuka dari keluar dari lapangan masih lakukan selalu mencuri di sudah dengan nomor 5 sebuah bola tapi ternyata masih menahan debutan tapi ternyata kurang cara mengalami mencuri bola dengan nomor 5 ternyata menganggap kaki terlalu tinggi dari pemain 5000 Anda bisa melihat pertandingan bola secara langsung yang diadakan turnamen sepak bola Ansor Cup tahun 2023 di pusat tinggi berdebutan tapi ternyata kurang selamat kalau mengikuti bola kembalikan kepada nomor 5 kembalikan kepada nomor 6 menambah rebutan untuk perbuatan nomor 12 selamat bola lewat karena bolanya dibangun dari putra Mekar tapi ternyata oleh penjaga gawang saudara Ibrah lakukan kepada seri yang 7 disitu ada nomor 5 selamat bola ke tengah lapangan disitu ada nomor 5 kembalikan lagi walaupun diambil alih dari nomor 5 sebelah sini masih benar debutan kembali ke belakangan lagi kembali ke belakang tapi ternyata bola keluar pertama saja di sini langsung dengan halal halal masih benar debutan jaga bayang nomor 5 tapi kurang selamat saudara pimpin masih kembalikan lagi pada seri yang 7 di sini ada nomor 5 menang debutan ayo kita saja di sini ada nomor 5 tapi ternyata bukan di belakang jauh untuk gawang yang dijaga saudara itu tapi ternyata bola terlepas dahulu keluar dari situ di sini ada saudara halal masih benar debutan saudara halal di bayang dari nomor 23 ada apa sudah umat pada suatu sesuatu yang berwarna kepala bola masih benar dua putar umat lagi pada suatu itu ternyata bola masih benar dua putar masih menggulat tapi ternyata bola terlebih terhulu dalam kedudukan 2-0 untuk keunggulan dari para waksi dengan lawan serangan balik yang dibangun dari putra Mekar ini bola dibuang dari lakukan tinggi melambung jauh di situ ada saudara Mimpin selamatkan bola kembalikan lagi pada nomor 6 masih menang debutan dua diambil alih dari nomor 8 kembalikan lagi rupanya mesti menang debutan nomor 77 rupanya ikut pemandu serangan yang dibangun dari putra Mekar ini tapi ternyata bola terlebih dahulu untuk sini lakukan umat persebu yang tujuh tujuh ada 18 umat persebu yang tujuh kepada nomor 7 ini masih menang debutan dibayar nomor 18 masih menang debutan umat persebu yang tujuh tujuh kurang tua kalau mengutip bola lakukan tembak melambung jauh tapi ternyata kebiarkan saja dari penjaga tapi ternyata berakhirlah pada babak yang pertama dalam kedudukan 2-0 untuk Putra Mekar Karangasem. Yang telah ikut golnya hebat turnamen sepak bola Ansor Cup tahun 2023 atau PAC UP Ansor Cup telah ikut para rekan diantaranya Mahkota Lepru Dengan Jumlar Reina Prakru Juga Wan Yang berhormatkan Ebu Jumlar Barokan Elektronik Kropel Buktuk Dikatak Alun Sagun BNP Jumlar Antal Untul Bukrek Pekan Ali dan Aluminium Global Mar Apotik Farma Gumlar Toko Plastik Epic Renteng. Itulah sponsor-sponsor kami yang ikut meramaikan. Ada pun sponsor-sponsor yang berasal dari Paningkat terima kasih sponsor rekan kami yang ikut Kura Songko dari Silangkat. Terima kasih. Ya, perempat-perempat perempat final pertama untuk Bukong Sore di mana yang akan berlaga itu di Maling Purba akan berhadapan dengan Rupa Mas dari Majijat berapa-berapa pertandingan yang mengikuti kemudian berapa-berapa yang mengandalkan saudara halal di bawah-bawah nomor 7 tapi di format dalam hati bola tapi ternyata mengangkat kaki terlalu tinggi tidak merubah kedudukan ya saudara-saudara pemain dari Surakarta cukup hewan bertahan tapi ternyata dalam penerbangan bola terjaga saudara asis ternyata di sini lewat tembakan seorang kepala dari nomor 5 masih menang debutan dalamnya lewat kanan dalam yang dibangun dari pemain Cilakap ini ternyata bola terlebih dahulu lewat nomor 4 ini tapi ternyata dalam Cilakap sudah lakukan lewat nomor 7 tapi ambil alih dari nomor 5 lewat nomor 6 di situ ada saudara halal
di bawah penalti itu pun Romero kedalaman tangan kiri diambil tangan dari Putra Mekar ini, tapi pada posisi ada karena cukup cukup lakukan tinggi belakang 1-2-3 dari situ ada nomor 2 kembalikan lagi kepada saudara selamat kasih lah tapi bola terlebih bagus masih mengangkat kaki diangkat dari menjauh karena masih melakukan lakukan kepada nomor 11 pada kaki lah ternyata dituang saja oleh saudara itu kepada nomor 4 ini keluar bola lakukan tinggi belakang jauh ke depan gawangnya di seorang saudara Ibra tapi ternyata di situ nomor 5 sebab lakukan lakukan yang luar saudara Ibra rupanya lewat serangan dari saudara paling sekarang Putra Mekar karena masih kembalikan lagi di situ nomor 2 lakukan tinggi melambung jauh kepada nomor 23 di jalan tawar nomor 26 ini saudara Ngalat menanda 30 saudara kontrak dengan nomor 24 buat kembali ke rupa-rupanya Putra Mekar lakukan tinggi melambung jauh di situ ada saudara Halal umat menunggu 10 tapi kurang format meeting lewat belakang jauh ke depan sebelum 7 di situ ada nomor 7 tapi masih menanda hutan di jalan 25 ini tapi ternyata umat kepada nomor 7 sampai bola lewat curian saya dari nomor 6 rupa-rupanya lewat nomor 6 masih menanda hutan di bayang dari teman dari 2-1-2-3 dari Karamoji tapi ternyata Halal sudah lakukan berada saja tapi ternyata sudah lakukan tinggi melambung nomor 4 memberikan sebuah mimpi menanda hutan kita yang bayangkan nomor 12 sebagai berada hutan ternyata di situ kurang format dalam uji bola kembalikan kepada nomor 7 rupanya lewat kanan dalamnya jangan dari kanan masuk di situ tuh ada tempat yang 5 tapi ternyata di cekar dari tempat yang 5 kembalikan lagi ternyata kurang masuk menanda hutan tapi ternyata mereka berada untuk silakan Pak Sel, lakukan anda langsung sudah 1-3 ternyata di situ ada sebuah mimpi secara langsung cukup berada pada sore ini sudah lakukan, tunggu melanggar tentu dengan manusia oleh sebuah gagalan yang sangat sudah merupakan kejutan lakukan tinggi pelabur jauh ke depan gagalan yang dijaga saudara Aziz tapi ternyata di situ ada menembus tujuh kurang sebenarnya dalam menembus bola halo masih menembus berita tapi ternyata di situ ada menembus tujuh lagi kembalikan lagi kita saksikan sendiri dalam yang dikamu dari Putra Mekar kurang-kurang dalam menembus bola tembak tapi ternyata tembakan bulan saya kurang silakan saya sudah lakukan banget main 1-7 di situ ada menembus 4-1-2-3 kita lihat nomor 19 dari 99 dari Karamoji lakukan tinggi belambu ternyata lewat tambungan di kepala masih menang di bayang-bayang dari nomor 12 sempat bola 1-3 tembak tapi ternyata tembakan terkena dari juga bola dari Putra Mekar bisa menambah kemenangannya saat nomor 11 ini belakang bola memiliki belakang sudah lakukan tapi lewat sendiri di kepala dari nomor 17 belakang bola akan sudah diambil alih dari nomor 2 rupanya lewat serangan balik yang ditambah dari Putra Mekar ini agak susah disusah dengan 25 mana balutan tembak belambu siapa yang dikasih disusah dengan 25 tapi ternyata bola terlalu lemah petik tuan manis oleh lakukan belambu jauh di tengah lapangan di situ ada nomor 15 menang balutan di bawah-bawah dari nomor 2 kembalikan lagi hutan sekurang masih menang balutan tapi ternyata bola terlalu lemah itu bola tembak petik tuan manis oleh tiga kawan saudara Indra bukan terus dudukan hanya lapangan semangat lakukan tapi terbebas sudah lakukan benar saja tapi ternyata lewat tandukan kepala nomor punggung halal lakukan tapi ternyata kurang sempurna lakukan tinggi belakang jauh ke tengah lapangan nomor 6 ini tapi ternyata mundur dalam menghubung bola keluar dari lapangan saya selembar ke dalam dari Putra Mekar Karamoji timang-timang bola sudah lakukan tinggi belakang jauh ke depan gawangnya di bawah Ibra tapi ternyata di situ ada semua ternyata petik dengan manis oleh sebuah gagalan Ibra ini yang melambung sebuah bingung sebuah bingung tapi ternyata lewat servis serangan rapat lakukan sepak kecil tapi ternyata saja oleh petik silakan Evo dari 8 sudah lalu kecil serangan bola tapi kurang sempurna dari Putra Mekar Karamoji Rizky nomor 77 keluar diganti saudara Jupri dengan nomor 17 dari Putra Mekar Karamoji. Kalau bertemu pada sore hari ini, rupanya lembaran tertinggi belakang jauh pada sore ini juga di situ ada nomor 7 ini, tapi ternyata lewat tempat kiri jalannya dibangun dari Putra Mekar hanya lewat penantar masuk ke mobil kepala masih menanda hutan di bawah bawah nomor 17 ini masih menanda hutan di bawah bawah hutan serangan tarik yang dibangun dari Putra Mekar ini tapi kurang sempurna dalam menghubungi bola keundang lagi sehingga ada nomor 7 kembalikan lagi pada nomor 2 kembalikan lagi pada nomor 7 1-2-3 ternyata di sini ada karena cerita dari nomor 28 dari silakan ini rupanya serangan dari cerita dari Putra silakan ini masih ternyata di bayang bawah masih menanda hutan 2-3 pemain ikut kembali serang rupanya rupanya ternyata Umang masih
Ini sudah kokat tinggi belakang ke tengah lapangan pada saat yang disini sudah ada kapten dari nomor 27 pukulan 6 kar umpan ke belakang, tapi ternyata umpan ke belakang dicetak dari pemain nomor 25 kelas masuk kami dari silakan ini masih umpan kepada nomor 23 lewat bangun serangnya di tempat ini dengan maka ini agaknya sudah rupanya di sudah nomor 27 serangnya kola kota di kita masih nantai hutan jadi kawan tahu ada nomor 27 kemana tapi ternyata terkajar ya masih menguasai lapangan umpan kepada saat yang 7 rupanya serang tadi dari nomor 27 ini masih menang dalam hutan di bawah tahu ada nomor 27 ini tapi ternyata mengangkat kaki 18 ini dari silakan lakukan belambung berhasil yang kecuri sudah pelawatan dulu pelawatan seluruh kepala ternyata masih menambah butang 1-3 mau menambah butang banyak kepada nomor punggung unsur sekaligus kapten dari si putra makan ada butang di bayang-bayang 1-3 tapi kurang segera dengan mobil doang sangat tarik yang dalam perkara ini tapi ternyata jaga-jaga sangat sikit dari silakan OSO ternyata keluar dari lapangan matahungan sebentar langsung cukup terbaru seluruh hari ini sudah lakukan tinggi belambung kepada CP yang 7 di sisi apa kurang terlalu dari menghidup bola kepada nomor 23 sabetan bola tapi ternyata yang sangat terapak dan diterapkan dari pemain putra Mekar Karawaci lakukan belambung jauh di sisi tapi ternyata dari nomor 25 sudah lakukan tangan di sisi ada nomor 29 sabetan bola tapi ternyata petik pelan manis oleh penjaga saudara Imrah lakukan ini melambung kemudian seluruh yang kecil ternyata bola terlebih dahulu keluar dari nomor 29 keluar 30 saudara Tony dengan nomor punggung 18 lakukan kepada seri 72 coba dan nomor 15 23 dari tendangan bagus tapi ternyata tendangan ini terlalu kurang terarah dari di situ seorang halal menambah butan di situ ternyata kurang masih menambah butan di dalam bawah nasib butan ini ternyata umat berhasil di situ menambah butan memberikan seorang mobil umat kepada dia tapi ternyata kurang terhormat dalam mengutip bola sebab bola nomor 5 kembalikan lagi kepada nomor 5 suci ini dari seorang tapi ternyata masih menambah butan tapi dia kurang ini itu saja dari bawah nasib butan ini dari silakan SO dan menambah butan 1-2-3 di dalam 1-2-3 28 dari pemain tim tanggung ini letakkan bola dari lakukan lawan sudah kepala masih dari nomor 15 utan tapi ternyata lakukan tinggi bola mencari kedudukan galangnya di area Alfa di area tapi ternyata di sudah dari area dan menang dari kita 1-3 dan menang dari jaga bola dari pemain belakang masih kami dari kita mekal menang dari kita ternyata di dalam bola ternyata kita perlu kita kembali sudah mimpi satu ke tengah lapangan di situ nomor 17 di bawah dari nomor 6 lupa rupanya satu keluar lapangan dari nomor 8 tinggi belakang jauh ke depan siapa yang tinggi di situ ada nomor 27 tapi satu ke tengah lapangan di sini ada nomor 28 ini ternyata di situ ada nomor 27 di bawah nomor 5 ini masih ada juga di bawah dari nomor 4 satu ke tengah umpan kepada nomor 3 ini umpan kepada seri 7 di situ ada nomor 12 ternyata di luar bola diarahkan bola masih ada juga umpan kepada seri 7 di sana masih ada juga nomor 7 di sini ternyata salah satu pertama adalah si kartu ini saudara-saudara untuk informasi untuk Putra Mekar adalah sudah lakukan tapi ternyata tembakan dari Putra Mekar ya terima kasih kembali Putra Mekar telah unggul 2-0 ini tiang 5 poin kepada menit 12 sudah lakukan kembali kepada Putra Mekar kapten dari kesebelasan sudah lakukan tinggi gol saya yang 7 di situ dengan 15 lawan bola utak utik pas menang terbitan dibayang-bayang umpan pada nomor 10 tapi 11 ini baru putra Mekar Karamatsu kembali ke lagi pada nomor 10 yang 7 ternyata petik tuan manis oleh penjaga gawang saudara Indra adalah golnya saudara Aziz lusaka saudara Indra memberikan lagi umpan lupanya hubungan ini tapi gol masih di bawah nomor 5 saat keluar nomor 5 tapi penambah bebas satu ditunggah ternyata berat perlu nomor 27 saudara Afi sudah lakukan tapi di situ ada nomor 26 menghalau masih berada di atas 1-3 dengan kepada seri 7 sudah ada nomor 26 ini sama bola di kalau yang kena kiri bawah yang kena dari silakan dulu keluar dari lapangan tapi ternyata bola rupanya lewat nomor 20 sudah lakukan di situ ada nomor 8 lewat sudut kepala diambil alih di bawah nomor 24 ini saudara Nipi menandatangani 1-3 berubah rupanya lewat nomor 20 tapi ternyata
Bersatu atau bersama seluruh tangguh ini, kembalikan lagi kepada nomor 5, umpan pada saudara Halal, mana yang dalam putar, dibayang-bayang 1-2-3, ternyata masih menang 2-3, gantung juga masih menang 2-3, dibayang-bayang nomor 10, ini bukan nomor 6, tapi ternyata, ini pemain dari pemain, nomor 5, plus kurang 10 lagi, ternyata pula perlu, ini gawangnya di bawah saudara Aziz, lakukan umpan pada saudara yang bersih 7 atau nomor 2, kembalikan lagi, di situ atau nomor 7, ternyata banget, itu habis, umpan pada saudara yang 7, di situ. Nyari 2-3 sudah lakukan ingin melakukan jauh ke depan gawangnya dijaga saudara Aziz di situ ada nomor 5 ini ternyata dibuang saja dengan lakukan membatal saja di situ ada nomor 5 tapi ternyata di situ ada sebuah hal sebentar lagi orang yang berdua sampai lagi tapi ternyata terjadi lagi nomor 18 satu ketiga menambahkan di bawah bola lagi satu ketiga masih berada sembilan berapa banyak bola terarah ke nomor 5 kamu ketahui berapa puluh sekali lagi satu ketiga terlalu ternyata dengan lagi masih berada bola ternyata bola terlebih lebar sepak pojok Ibra. Lalu ketik dalam manusia oleh penjaga gawang saudara Ibra. Ternyata berakhirlah pada pojok pulang kecilnya. Malah bukan tempatan dua pasang pojok Karang Mansan. Ya, saudara-saudara, berikutnya usulah pada pojok pulang kecilnya yang berlagak dan bertanding pada sore hari ini lakukan dengan si Langkau FC dudukan skor 2-0 untuk keunggulan Polri Putra Mekaran Karangmoci. Untuk informasi untuk besok sore yang akan bertanding yaitu Simawing FC Polri Cirebon akan berhadapan dengan Kripa Emas memasuki babak-babak sore. Siapa yang merasa kehilangan motor Supra atau Honda berwarna hijau? Suara. Siapa yang merasa kota sumber suara? Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Musmika ataupun para ataupun para melalui Gumelar Ramser dari Rekam banyak pertandingan di lapangan Ramser dan kami juga ucapkan terima kasih kepada harga tiket masuk seharga 5.000. Bagaimana sang kapten rasanya? Tetap semangat. Oke. Okay. Salam sehat, salam sejahtera. Yang di APACGP Ansara, Kecamatan Gujan sepak bola untuk membangun salahnya atau pemuda se-kecamatan.